الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama sekali kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan pada malam yang mulia ini ya untuk meneruskan kuliah kita ya, iaitu berkenaan dengan kisah Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi insya-Allah saya akan menyambung ya cerita tentang Nabi Isa yang dicatat dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran tuan-tuan yang dikatakan dia tak detail sangat ya, tapi dia cerita itu tuan-tuan ada khalfiat dia ya, ada manfaat yang begitu besar yang harus kita ambil tuan-tuan ya. Tapi bulan lalu tuan-tuan kita dah bincang tentang bagaimanakah Isa alaihi salam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan tidak ada bapa, yang tidak ada bapa tuan-tuan. Kemudian beliau ketika masih kecil ya, beliau Allah berikan mukjizat berkata-kata. Berkata-kata bahawa beliau adalah Rasulullah. Kan? Kuat tuan-tuan ya, hari ini kita bincang sikit tuan-tuan tentang apa nama? Tentang perumpamaan Isa. Jadi Isa ini tuan-tuan adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah, maka dia hamba, bukan dia Tuhan. Yang didakwa oleh Kristian hari ini dia juga Tuhan, kan? Salah sebenarnya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, Ali Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadikan, maka jadilah dia. Ini yang dikatakan kalimat. Kalimat itu tuan-tuan ialah apabila Allah sebut ya idza arada Allah apa nama qala lahu kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Ini kalimat tuan-tuan. Ya. Maksudnya sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah terkait kuasa Allah, di mana diciptakan tanpa melalui ayah. Seperti penciptaan Adam, Allah ciptakan Adam pula tanpa melalui ayah dan ibu. Adam mak tak ada, ayah pun tak ada. Kira nasib baik Isa ni ada mak dan tak ada ayah. Tapi semua itu adalah penciptaan yang sama tuan-tuan. Ya, maka Allah boleh jadikan. Ya. Zat yang menciptakan Adam tanpa melalui ayah dan ibu tentu lebih berkuasa, lebih kuasa untuk menciptakan Isa tanpa ayah. Jika Isa boleh dianggap sebagai anak Allah kerana diciptakan tanpa melalui ayah, seperti dikatakan oleh kaum Nasrani, bererti Adam lebih aula lagi. Kita nak katakan dia adalah anak Allah. Kan? Kalau orang Kristian kata apa tuan-tuan? Isa ni anak Allah sebab dia tak ada ayah. Kan? Maka aula lagi lah, lebih utama lagi Adam. Adam ayah tak ada, mak tak ada. Dia nak sebut apa tuan-tuan? Ya? Kalau nak katakan dia tu anak Allah tuan-tuan. Ya? Tapi Allah tak
tak menghukumkan begitu. Kerana apa? Kerana semua ciptaan Allah. Mereka itu hamba. Ya. Meskipun seperti diketahui, anggapan ini adalah batil berdasarkan kesepakatan. Demikian, anggapan mereka berkait dengan Isa lebih batil dan lebih rosak. Allah semata ingin menunjukkan kuasa. Sebenarnya Allah nak tunjuk kekuasaannya. Allah berkuasa. Dia boleh cipta manusia, tak ada ayah, tak ada mak. Ada, tak ada ayah, ada mak pun Allah boleh kuasa. Hawa pula tak ada mak, tapi ada ada Adam, dia dijadikan air bertulang rusuk untuk, ya. Allah boleh ciptakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, kudrah Allah. Allah mampu untuk buat apa sahaja. Ya. Idza arada apa nama Allah, qala lahu kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadi. Dia boleh buat, tuan-tuan. Jadi konklusi, tuan-tuan, ya, nak ceritanya bahawa Isa itu bukan anak Allah, bukan Tuhan pun. Bahkan dia adalah manusia dan juga hamba Allah. Berikut disampaikan dalam Al-Quran, ya, yang menjelaskan kondisi Isa itu, menjelaskan bahawa ia hamba bagi Allah, bukan Tuhan. Ia tidak sombong untuk menjadi hamba Allah, dan ia merayu Bani Israel untuk menyembah Allah. Ya, tuan-tuan, ya, Nabi Isa, ya, merayu kepada Bani Israel, jangan sembah dia sebagai Tuhan, bahkan sembah dia sebagai apa, sembahlah Allah sebagai Tuhan. Ha, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, itu dia. Ya. Apa nama? Penciptaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 75 dalam surah Al-Maidah. Ya. Ayat 75 dalam surah Al-Maidah. Okay, ya. 75. Mal masihu ibn Maryam illa rasulun qad qalas min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulan at-ta'am unzur kayfa nubayyin lahum al-ayati thumma unzur anna yu'fakun. Allah berfirman, ya, al-masih putra Maryam itu adalah rasulullah. Yani Allah tegaskan dalam Al-Quran, dia bukan Tuhan, dia lah Rasulullah. Sebelumnya pun sudah ada beberapa rasul, dan ibunya seorang siddiqah, seorang yang membenarkan, seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ya, kana ya'kulani at-ta'am, dan dia dan ibunya makan makanan. Jadi bila sebut makan makanan, tuan-tuan, mana dia manusia. Dia bukan Tuhan. Ya. Perhatikanlah bagaimanakah kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Jadi ini, tuan-tuan, menunjukkan bahawa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia adalah Rasulullah. Seperti mana rasul-rasul sebelum itu, tuan-tuan. Ya. Isa tidak lain adalah seorang rasul di antara para rasul yang telah berlalu sebelumnya. Dia membawa mukjizat, mukjizat dari Allah. Kemudian rasul sebelumnya membawa mukjizat. Macam nabi-nabi lain juga membawa mukjizat, tuan-tuan. Jika Allah menciptakan Isa tanpa melalui ayah, ya. Ruh Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Sama. Ya. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Di mana Maryam itu bukan sembarangan orang. Dia adalah salihah, siddiqah. Orang yang betul-betul membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Ibunya juga tidak lain adalah wanita-wanita lain yang percaya pada Nabi-Nabi dan beriman kepada Allah. Ya.
Allah Ta'ala berfirman lagi tentang Isa, dialah Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian padanya. Kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Dalam surah Az-Zuruf ayat 9. Jadi Allah sebut bahawa Nabi Isa itu adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Dia diberi nikmat kenabian. Ada mukjizat tuan-tuan. Dan dia dijadikan sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel, bagi ikutan bagi Bani Israel. Ya, kita tahu tuan-tuan, Bani Israel ni asal mereka Islam. Ya, tetapi apabila mereka jauh daripada nabi-nabi, mereka kufur tuan-tuan. Jadilah mereka Yahudi. Sebab itu Allah menggunakan kalimah Yahudi itu litakbih, ya, untuk menghina mereka tuan-tuan, ya. Kami berikan nikmat kenabian kepadanya, di mana kami jadikannya sebagai tanda kekuasaan kerana kami menciptakannya tanpa melalui sebab, seperti halnya kami mencipta Adam lalu kami memuliakan dia sebagai nabi. Jadi Allah ciptakan Nabi Isa itu bukan ciptaan biasa, bahkan dia sebagai dilantik menjadi nabi. Bila sebut nabi itu satu kemuliaan bagi dia, satu anugerah yang Allah berikan kepada dia tuan-tuan. Lalu kami muliakannya dengan nubuah dan kami jadikannya sebagai pelajaran bagi kepada Bani Israel. Kata-kata yang diucapkan Isa ketika masih berada dalam buaian. Ketika Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam, ya, di Bethlehem. Kemudian apa, sebab Maryam tak nak orang caci dia. Jadi dia pergi jauh sikit. Jauh sikit daripada Masjid Al-Aqsa, lebih kurang 10 km. Kemudian dia balik ke Masjid Al-Aqsa, bawa budak, bawa anak dia tuan-tuan, Isa. Maka orang Bani Israel cemoh dia, macam mana kau ni? Zina ke apa ke yang kau menyebabkan kau boleh bawa balik budak ni? Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan, Nabi Isa diberikan mukjizat. Ketika masih dalam buaian, dia boleh bercakap. Pengakuannya terhadap bahawa dia hamba Allah, ya, dia bertutur dengan kata-kata yang diucapkan. Dialah Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah. Isa sama sekali tidak mengatakan seperti yang diklaimkan oleh Nasrani, iaitu Isa anak Allah. Dia tak sebut Isa itu anak Allah, tapi dia sebut akulah hamba Allah. Sebab itu dia bukan Tuhan tuan-tuan. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, Isa masih tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Ya, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu juga para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua hal itu. Iaitu Isa tidak pernah sombong. Kata dia ni Tuhan ke, dia tak pernah. Bahkan dia mengatakan dia adalah hamba Allah. Ya. Tuan-tuan, itulah beberapa perkataan dan juga bukti yang Al-Quran tunjukkan kepada kita, dia bukan Tuhan tetapi dia adalah hamba Allah tuan-tuan. Ya. Walau bagaimanapun kaum Nasrani, Kristian yang tuan-tuan, ya, mereka telah berlebih-lebih dalam memuji Isa alaihissalam. Ya. Sehingga mereka menggelarkan Isa itu sebagai anak Allah. وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بَنُ اللَّهِ, maka berkatalah orang Nasrani, Al-Masih itu adalah anak Allah. Ya, anak Allah. Dalam surat Taubah. Ya. Jadi mereka menganggap Isa itu adalah Tuhan. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi orang yang kata Isa itu Tuhan, kafir. Sebab kita tidak boleh menduakan Allah. Ya? Tidak boleh mensyirikkan Allah. Syirik ini mana syarikat. Syarikat kan ada kena dua orang. Jadi tak boleh mensyirikkan Allah. Tak boleh. Menduakan Allah. Ya? Ini siapa kata tuan-tuan? Ini adalah golongan Ya'qubiyah dari kalangan Nasrani. Ya. Dalam kitab tafsir Al-Qutubi mengatakan Ya'qubiyah ni mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah.
Ada pula di antara kaum Nasrani yang menyatakan bahawa Allah adalah yang ketiga dari tiga Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawa Allah adalah salah satu daripada yang tiga. Mana syirik? Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, ini adalah pandangan Kristian ataupun Nasara yang mengatakan bahawa Isa itu ialah anak Allah. Jadi tuan-tuan, ya, agama yang betulnya Nabi Isa ni adalah agama Islam. Tunduk pada Allah, tapi diselewengkan. Ya. Yuharrifunal kalim mawadhi'ihi. Di antara ciri orang Bani Israel ni, dia suka menyelewengkan kitab. Bukan seleweng sikit-sikit tu, sampai tunggak asas pada agama tu dia selewengkan. Itu tuan-tuan, kita ni bersyukur pada Allah kerana berada di Allah dalam agama Islam. Sebab Islam adanya Quran. Quran tak akan diselewengkan. Ini jaminan Allah. Inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan jaganya sampai akhir zaman. Al-Quran tak akan diselewengkan. Walaupun ada usaha-usaha untuk diselewengkan, dicicirkan hurufnya tuan-tuan, tapi tak berjaya. Ada saja para hufaz, orang yang menghafal Al-Quran tuan-tuan. Tadi saya tengok YouTube tuan-tuan, yang ada di barat tuan-tuan, yang ada orang interview. Dia pergi, kau agama apa? Dia kata agama Kristian. Pergi, agama apa? Agama Kristian. Dia suruh bacakan satu ayat daripada Injil. So satu baca ayat dari Injil, tak boleh baca. Tapi kalau dia pergi ada orang yang agama Islam, suruh baca satu ayat daripada Al-Quran, dia boleh baca. Tuan kurangnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, Fatihah kata tuan-tuan, Qul Wallahu Ahad, dia boleh baca. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan, jadi mana Al-Quran itu Allah peliharanya sampai hari akhirat. Ya, inna nahnu nadzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi Al-Quran itu terjamin penjagaannya. Ini nama dia mu'jizat. Benda yang tak, orang lain tak boleh buat. Mana ada kitab yang tak akan tercicit? Tak ada. Ya, kecuali Al-Quran. Al-Quran itu selama-lamanya tidak akan tercicit, tuan-tuan. Itu kelebihan Al-Quran. Al-Quran inilah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran inilah dibaca berkurun-kurun, tuan-tuan. Itu kelebihan Al-Quran, tuan-tuan. Tetapi agama Yahudi Nasrani ini, tuan-tuan, lama kelamaan dah hilang dia punya keaslian dia. Dulu mereka membaca Injil. Injil ni kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sekarang nama bukan Injil lah, nama apa? Nama Bible. Dah tertukarlah, tuan-tuan. Zaman Nabi Musa, mereka membaca kitab Taurat. Sekarang dah baca kitab Taurat dah, dia punya kitab Talmud dia pergi. Dah lari tuan-tuan. Jadi sebab itulah berlakunya penyelewengan. Penyelewengan, ya. Yahudi kata dia tak seleweng, dia tak, kami betul, dia kata. Tapi sebenarnya merekalah yang terseleweng tuan-tuan, ya. Sebab itu dia mengaku, dia kata di Masjid Al-Aqsa itu ada sebuah bukit, nama dia Bukit Zion. Bukit Zion tu bukit di Masjid Al-Aqsa lah. Kerana Nabi Sulaiman dulu pernah buat rumah ibadat di sini, dia kata. Memang betul pun Nabi Sulaiman buat masjid, nama dia Masjid Al-Aqsa. Dia kata rumah ibadat untuk Yahudi. Sebab Yahudi itu dulu asalnya Islam. Dia buat Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan. Cuma dia dah selewengkan, ya, cara sembahyang, cara ibadat, cara semua dah berlainan daripada apa yang asal yang dibuat oleh Nabi Sulaiman pada ketika itu, tuan-tuan, ya.
Baik tuan-tuan, ya kita balik pula tuan-tuan tengok. Jadi kaum Nasrani ini tetap mengatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan, ya. Dan kita orang Islam, kita tidak pernah mengatakan sebegitu tuan-tuan. Dalam keadaan yang sama, Isa telah memerintahkan Bani Israel beribadah kepada Allah semata-mata. Jadi Bani Israel, ya, Isa menyuruh Bani Israel ini hanya menyembah Allah semata-mata. Seruan Isa tertumpu kepada asas mengesakan Allah, mengesakannya dalam ibadat. Dalam apa pun selain Allah, tidak lain adalah makhluk. Selain daripada Allah itu adalah makhluk dan hamba Allah. Inilah yang diucapkan oleh Isa. Allah Ta'ala berfirman menutur kata-kata yang disampaikan oleh Isa saat masih berada dalam buayan, yang dia mengatakan, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn maryam wa qala al masih ya bani israil u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itulah, Allah itu adalah Isa putera Maryam. Ya. Jadi Quran mendeklarkan orang yang kata Isa itu putera Allah, ya, putera Maryam, orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah, sesungguhnya Allah itu dialah yang, dialah Al-Masih, dia kata. Innallaha huwal Masih. Orang ini adalah orang yang kafir. Wa qala al-Masih ya bani Israel, sedangkan Nabi Isa pernah mengatakan, hai bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah. Mana nabi-nabi ni semuanya mengajak manusia tunduk pada Allah. Rabbi wa rabbukum, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Innahu man yushrik billah, sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah haram dia syurga. Wa ma'wahun nar, dan ditempatkan dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah orang yang zalim itu mendapat pertolongan. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini penegasan Al-Quran mengatakan bahawa Isa sendiri pun minta supaya Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Isa memerintahkan Bani Israel beribadah kepada Allah semata-mata, yang mana dialah Rabb Isa dan Rabb mereka. Isa tidak membedakan antara dirinya dan mereka kerana ia adalah seorang hamba Allah seperti halnya mereka, dan selaku hamba tentu berkewajiban beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, sebab itu Zakir Naik tuan-tuan, dia bila dia berhujah dengan orang Kristian, dia kata buat mari. Injil kan mengatakan Isa kata dia ni adalah Tuhan, tak ada. Itu yang orang Kristian terkantui tuan-tuan, ya. Tak boleh nak berhujah dengan Zakir Naik kan. Akhirnya dia ban Zakir Naik tuan-tuan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putera Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku ibuku dan jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah. Menjawab, maha suci Tuhan, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jadi mana dia dikelik awal-awal dah. Kalau orang kata Maryam dan Isa itu tuhan, dia dikelik awal-awal, dia bukan tuhan. Mereka adalah hamba Allah tuan-tuan, ya. Taib tuan-tuan, itu dia beberapa kisah tentang dakwah yang penting, dakwah ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Walaupun kaum dia telah mensyirikkan dia tuan-tuan, dia tetap masih setia di atas jalan iman tuan-tuan, ya. Dan Nabi Isa ini tuan-tuan, Allah bagi dia banyak mukjizat yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah 110 sampai 111 tuan-tuan, ya, kita baca. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam udhkuru ni'mati 'alayka wa 'ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putera Maryam, ingatlah nikmatku padamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatmu dengan Ruhil Kudus.
Jadi Maryam ni tuan-tuan orang bujang, tak ada, tak pernah kena sentuh, tak pernah kena apa nama, tak pernah bersekutukan dengan siapa-siapa. Dia suci. Allah tiupkan dia melalui Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ni maknanya Jibril. Ya. Memasukkan dalam rahim dia. Tuan-tuan ya. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahlah, dan itu mukjizat Nabi Isa. Ya, pertama dia tak ada ayah. Malaikat mari bagi nyawa pada mak dia. Kemudian tuan-tuan, mukjizat yang kedua ialah dia boleh berkata-kata ketika menelan buayan. Ya. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih buayan setelah dewasa. Ya. Wa idh'allamtukal kitaba wal hikmah wat tawrata wal injil. Ya. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu hikmah, Taurat dan Injil. Ya. Jadi Allah ajar Nabi Isa ni daripada kecil lagi dengan kitab Taurat dan Injil, tuan-tuan. Ya. Dan ingatlah, wa idh takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idzni fatanfuqu fiha fatakuna tayran bi idzni. Kemudian mukjizat dia lagi tuan-tuan, mukjizat Nabi Isa lagi tuan-tuan, dia kata apa? Dia ingat ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung, dan dengan izinku kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung. Dia kepal-kepal tanah macam burung, kemudian Allah datangkan roh burung itu hidup, tuan-tuan. Itu mukjizat dia. Dengan izin Allah. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku, kata Allah. Jadi mukjizat Nabi Musa juga, dia dapat menyembuhkan orang yang dah buta sejak lahir, orang yang kena kusta kemudian dapat disembuhkan. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur yang hidup dengan izinku. Ada orang ni zaman Nabi Idris, zaman Nuh. Ya? Dia dah mati dah. Tapi dengan mukjizat yang ada pada Nabi Isa, dia boleh menghidupkan. Sekejap, ya, menceritakan apa keadaan yang sebenarnya. Ya? Bila cerita tuan-tuan, kemudian dia pun mati tuan-tuan. Jadi ini antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu. Lagi tuan-tuan, ya. Bani Israel ketika mana dia nak akhir-akhir tuan-tuan, ketika dia nak bunuh Nabi Isa alaihissalam, walaupun tak berjaya, digantikan dengan pengikutnya, Nabi Isa diangkat naik ke langit tuan-tuan, ya. Jikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika Allah aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa, berimanlah kamu kepadaku, kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan bersaksi, wahai Rasul, bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi tuan-tuan, pengikut Nabi Isa ini, ada yang setia. Ini disebut sebagai Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ni adalah pengikut Nabi Isa yang setia tuan-tuan. Wa idh awhaytu ila al-hawariyun an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna. Bila dia pesan pada kawan-kawan yang dekat dengan dia, Al-Hawariyun tuan-tuan, ya, berimanlah kamu kepada Allah, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Wa syahad bi annana muslimun, kami bersaksi bahawa kami ini adalah di kalangan orang Islam. Tuan-tuan. Al-Quran menceritakan nabi-nabi tuan-tuan, ya, semua mereka ini asalnya Islam. Ya. Wa syahad bi annana muslimun, kami bersaksi bahawa kami di kalangan umat Islam tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, itu dia beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi segala mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa ini tuan-tuan, musuh dia ataupun kaum dia yang tak beriman tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Ini dikatakan mukjizat. Seperti ajazan yang melemah, untuk melemahkan orang tengok mukjizat ni, orang akan lemah. Tak mampu nak lawan tuan-tuan. Itu dia mukjizat tuan-tuan, ya.
Baik tuan-tuan, ya. Kemudian Nabi Isa juga menceritakan kabar gembira, ya, kedatangan Muhammad yang akan sampai selepas dia. Ha, jadi melalui lisan, melalui wahyu Nabi Isa ini tuan-tuan, Allah menceritakan juga tentang ada Nabi selepas Isa. Nama dia Muhammad ataupun Ahmad. Ya. إِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. Ketika mana Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ, aku ni Rasulullah kepada kamu. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ, aku membenarkan. Nabi Isa ni kitab Injil, tapi dia juga membenarkan ada kitab Taurat. Wa mubashiran bi rasulih, dan aku memberi berita gembira pada kamu, ya, ya'ti min ba'dihi ismu Ahmad, akan datang nabi lepas aku ni nama dia Ahmad, Ahmad Muhammad lah, ya. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ya, tak kala mana datangnya kepada mereka, ya, tak kala mana datangnya kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa dah declare awal-awal lagi dah. Lepas ni ada Nabi, nama dia Ahmad. Dalam kitab-kitab Taurat dan Injil diceritakan juga Nabi Muhammad ni datang daripada tempat yang macam mana? Tempatnya banyak pokok kurma. Sebab itu orang Bani Israel yang daripada Syria, daripada Rom, tuan-tuan, dia datang ke Madinah ni. Mari duduk di Madinah ni sebab nak tunggu Nabi baru datang. Sebab daripada dalam kitab dia ketulislah bahawa akan datang Nabi, yang mana Nabi di tempat dia tu banyak pokok kurma. Jadi mereka tunggulah tuan-tuan. Tiba tunggu, bila tunggu tuan-tuan, rupanya Allah lantik di kalangan orang Arab, bukan orang Bani Israel. Dia perlu ingat bahawa Nabi Muhammad itu di kalangan Bani Israel. Sebab sebelum-sebelum ni semua Nabi di kalangan Bani Israel. Tu tiba-tiba Allah tukar jadi kalangan orang Arab tuan-tuan. Kecewalah dia. Kecewa dia sebab bukan daripada golongan dia. Jadi ini di antara derhakanya Yahudi ni tuan-tuan, kerana dia sombong, kerana dia kata diri dia besar, kerana diri dia ni hebat tuan-tuan. Kebetulan Allah bagi mereka ni hebat tuan-tuan, orang Yahudi ni tuan-tuan, ya, kehebatan mereka ada sebenarnya, ya, tetapi dia sombong dengan kehebatan dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ya, teknologi tinggi semua daripada Israel. Ya, teknologi Intel lah, apa Microsoft lah, ya, Apple lah, semua daripada Israel. Teknologi intan belian semua daripada Israel. Allah bagi mereka ini di kalangan orang yang cerdik. Tetapi mereka berbangga dengan kecerdikan dia, itulah segala-galanya yang diberi dapat tuan-tuan. Tidak, ada lagi yang cerdik nama dia Allah. Ada lagi yang hebat lagi Tuhan tuan-tuan. Sebab tu orang Yahudi ni dia sanggup nak lawan Tuhan. Dia sanggup nak lawan Tuhan. Dalam kitab Talmud dia kata yang Tuhan lawan dengan Nabi Yaqub. Dia punya imagine tuan-tuan dia. Sebab dia rasa Tuhan tu macam dia juga, dia kata. Ini sampai terlebih-lebih tuan-tuan dia. Jadi tuan-tuan, kita janganlah terikut sampai tertu tuan-tuan. Memang bijak Yahudi, tuan-tuan tengok, kalau tak bijak, dia tak bolehlah bagi pinjaman bank kepada kita, tuan-tuan. Kan? Siapa yang tak ada pinjaman bank sini, tuan-tuan? Susah nak cari orang tak ada pinjaman bank, tuan-tuan. Semua ada pinjaman. Setiap orang, tuan-tuan, kalau hutang RM10,000, kena bayar RM20,000. Betul tak? Kan? Jadi mana? Berapa gandaan dia untung, tuan-tuan? Itu cerdiklah tu. Yahudi punya sistem, nama sistem kapitalis. Ya, dia cekak orang semua tuan-tuan. Dia hambakan kita untuk bayar duit setiap bulan. Kita kerjalah teruk-teruk bayar duit ke dia tuan-tuan. Ini yang berlaku pada hari tuan-tuan. Sebab dunia dia yang pegang. Kalau tak cerdik, tak bolehlah pegang dunia tuan-tuan. Tapi ingat, Allah lebih berkuasa daripada segala-galanya tuan-tuan.
ha, Allah lebih berkuasa tuan-tuan, ya. Ha, tuan. Jadi kita tuan-tuan, kita gunakanlah kecerdikan dia tu untuk kita gunakan sama-sama. Boleh, tak ada masalah. Pasal contoh dia, ya. Ha, kalau Yahudi memang daripada dulu lagi dia simpan emas. Sebab dia tahu punca kekayaan tu adalah dengan emas. Semenjak zaman Nabi Musa lagi, dia hangkut emas daripada Mesir, tuan-tuan. Dia pergi ke Turus Sinai buat sapi yang bernama As-Samiri itu daripada patung emas. Ha, jadi apa salahnya kita gunakan kepintaran dia, tuan-tuan, ya. Kita gunakan kehebatan dia, simpan emas. Jadi orang sekarang pun, tuan-tuan, kalau nak lari dia daripada bank, kena simpan emas. Kena simpan emas. InsyaAllah kalau dia boleh simpan konsisten emas, ya, setiap bulan dia boleh beli 1 gram, 2 gram, tuan-tuan, ya, cukup 10 tahun dia boleh beli rumah cash. Dia boleh beli rumah cash, tuan-tuan, dengan bayar duit ke BSP. InsyaAllah dia boleh beli rumah cash. 10-15 tahun dia boleh beli rumah cash. Itu kalau ikut kiraan kita, tuan-tuan. Ya, kita boleh lari daripada pinjaman bank, tuan-tuan. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita gunakan apa nama kepintaran mereka, tuan-tuan, untuk kita, tak ada masalah, ya. Al-hikmatun dalatun al-mu'minin, ya. Hikmah tu hilang, maka siapa dapat, maka dia punya, ya. Baik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cerita, tuan-tuan, ni Bani Israel, tuan-tuan, ya. Jadi peristiwa berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad ini dah pun awal-awal dibagi tahu kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li asma'an." Sesungguhnya bagi aku ni ada beberapa nama, kata Rasulullah. "Ana Muhammadun wa ana Ahmad." Aku nama Muhammad dan nama Ahmad. "Wa ana Mahi." Aku juga nama Mahi, ya. Apa makna Mahi, tuan-tuan? Orang yang menghapuskan kekafiran. "Alladhi yamhullahu bihil kuf." Orang yang menghapuskan kekafiran. "Wa ana hasyir." Aku juga aku juga hasyir, orang yang menghimpunkan. "Alladhi yuhsyarun nas ala qadami." Yang menghimpunkan seluruh manusia dengan tapak kakiku. "Wa ana aqib." Ini nama saya, tuan. Dan kata Rasulullah, aku juga aqib. Aqib itu makna Nabi yang terakhir. Ya. Jadi tuan-tuan, itu dia. Jadi mana dia, kalau di sini Al-Quran kata apa? "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina ilaihi." Apa nama disebut? "Idh qala Isa ibn Maryam bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Bukan dia. "Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad." Ya, aku bagi berita gembira kepada kamu dengan datangnya Nabi lepas aku ni, nama dia Ahmad. Jadi sebab tu Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku juga Muhammad dan juga nama Ahmad, ya. Firman Allah, dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira kepada Rasul yang akan datang setelahku yang nama dia Ahmad." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Jadi dia membayangkanlah bahawa Nabi Muhammad juga akan mendapat penentangan di kalangan kaum dia, tuan-tuan, ya. Taib, Yahudi klaim ataupun menuduh bahawa mereka telah membunuh Isa. Ya. "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'i bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal tab'a Allahu 'alaihim bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka kami hukumkan mereka kerana mereka melanggar perjanjian, kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Ini cerita Bani Israel yang asalnya beriman, akhirnya dia selewengkan dengan kitab. "Dan kerana mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, kerana mereka mengatakan hati kami tertutup." Ya. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka dengan kekafiran. Kerana itu hanya sebahagian kecil dari mereka yang beriman. "Dan kami hukum juga kerana kekafiran mereka, dan tuduhan mereka sangat berat terhadap Maryam. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka
sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Mereka mendakwa. Jadi orang apa nama, orang Yahudi dia mengatakan inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Ya, dia kata kamilah yang bunuh Isa bin Maryam. Apa nama Isa bin Maryam. Ya. Wa ma qata Allah wa ma qataluhu wa ma sadabu walakin shubbiha lahum. Kata Allah, sesungguhnya mereka tak bunuh Isa dan tak salib Isa, walakin shubbiha lahum, tetapi Allah datangkan seorang yang sama dengan Isa. Ya, Isa bagaimana? Allah angkat dia naik ke langit, tuan-tuan. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah angkat Nabi Isa tu naik ke langit, tuan-tuan. Ya. Allah angkat dia. Jadi dakwaan Yahudi mengatakan dia telah membunuh Isa adalah satu pembohongan lah, ya. Kerana dia itu bukan Isa tetapi adalah pengikutnya, tuan-tuan, ya. Baik. Ya, tuan-tuan, jadi sisi tuan-tuan insya-Allah nanti Nabi Isa akan turun pula. Dia angkat ke langit, dia angkat ke langit dan dia akan diturunkan pula, ya, ketika hampir-hampir kiamat. Ketika itu, ya, Dajjal akan memerangi Nabi Isa. Kemudiannya Nabi Isa dapat membunuh Dajjal itu, tuan-tuan, ya. Kita azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد سوى الفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya, sekali lagi tuan-tuan ya, kita baca ayat yang apa nama Allah, bagaimanakah Allah menceritakan bahawa ya Nabi apa nama Yahudi mendakwa bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ya, wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam. Ya, dengan perkataan mereka ini Yahudi mengatakan kami yang bunuh Nabi Isa bin Maryam Rasulullah, wa ma qatalu, kata Allah, mereka tidak bunuh dan tidak salib, walakin syubbiha lakum, tetapi Allah mentasyabuhkan, ada orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam. Wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkin min, dan mereka masih meragui, berikhtilaf ya, meragui tentang siapakah yang mereka bunuh itu tuan-tuan. Ma lahum bihi min ilm, dan mereka tak ada ilmu, illa tiba'adhan, kecuali ikut sangka-sangka je. Ikut sangka-sangkanya. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa itu dengan penuh yakin. Bal rafa'ahu Allah, Allah kata bahkan Allah angkat Nabi Isa itu. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah tu yang maha mulia lagi maha hikmah. Wa inna min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawma qiyamati yakunu alaihim shahida, dan mereka berkata hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sungguhnya engkau lah Muhammad, orang-orang yang benar. Ya, ini tuan-tuan nak ceritanya bahawa pembunuhan Nabi Isa itu masih lagi di Yahudi sendiri pun masih meragui, sedangkan Allah mengangkat dia naik ke langit. Bilakah Nabi Isa akan turun? Tuan-tuan, dalam hadis yang banyak menceritakan Nabi Isa akan diturunkan ketika menahampir kiamat, tuan-tuan. Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adala, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir tiba masanya Isa putera Maryam turun di tengah-tengah kalian menjadi hakim yang adil. Fayaksirut salib wa yaqtul khinzir wa yada'ul jizyah, ya, ia akan mematahkan salib, membunuh babi dan juga menghapuskan jizyah. Ya, Nabi Isa akan turun ketika menhampir kiamat, tuan-tuan. Itu tuan-tuan sebahagian daripada cerita tentang Nabi Isa, dan di antara pengajaran yang kita dapat tuan-tuan bahawa kita jangan jadi macam Kristian lah, ya. Kerana Kristian dia tak berpegang teguh pada kitab Injil dan juga kitab Taurat, bahkan mereka masih berprasangka kan. Tetapi kita orang Islam, kita kena pegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepadanya, iaitu kitab Allah dan Sunnatul Rasul, tuan-tuan. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan dengan apa yang kita perbincangkan tuan-tuan, dapat manfaat kita bersama insyaAllah tuan-tuan. Saya nak bagitahu juga insyaAllah, saya ada bawa sikit minyak zaitun, ya. Minyak zaitun ni baiklah untuk kesihatan kita, antaranya menjaga prostat, menjaga anti kanser, anti stroke tuan-tuan, ya, dan juga anti nyanyuk, ya, dia anti penuaan, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan makanan sunnah itu tuan-tuan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم زكنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.